Pusat rawatan ni dimula pada 2018. 2018 setelah saya dapat ijazah untuk buat pusat rawatan ni daripada salah seorang pegawai perubatan jugalah. Dia nama dia Tuan Nasir, Tuan Sid Nasir. Jadi dah dapat ijazah tu, saya pun mulakan dengan warga pondok. Bantu warga pondok supaya diorang dapat baca Quran. Tengok dapat clear balik mata diorang, bersih mata diorang, sampailah benda tu tersebar di luar. Jadi bila dah tersebar di luar tu, saya pun ambil alternatif perubatan tu dibuat di luar. Kita ada di Masjid Syarifah Fatimah. Daripada 2019, Januari 2019 sampailah COVID hari tu. Sampai pandemik COVID tu, kita pun stop di sana. Jadi rawatan saya tu setiap hari daripada hari Ahad sampai hari Khamis. Hari Jumaat dengan Sabtu saya cuti. Sebab ada pengajian di sini, saya cutilah Jumaat Sabtu. Lepas tu rawatan kita ni daripada tuan guru kita lah, ambil daripada tuan guru kita dan di combine, digabungkan dengan cara SOP medical, medik. Jadi dia combine dua tu dalam satu perubatan, dalam satu rawatan. Jadi rawatan kita ni lebih pada ru'yah. Tapi dalam masa yang sama kita ambil apa cara medik punya, kita buat apa cuci. Okey, rawatan kita ni dengan cuci mata sambil kita ru'yah dia. Daripada kesan itulah yang dengan izin Allah, jadi adalah perubahan-perubahan dalam masa yang terdekat. Kalau diizinkan Allah, selepas cuci tu dia orang dapat perubahan. Dan paling lama pun satu minggu. Paling lama seminggu selepas buat rawatan, dia orang dapat rasa perubahan tu, insya-Allah. Bergantung pada jenis-jenis apa masalah lah. Jadi untuk rawatan mata saya ni, kita buat rawatan untuk first kali katarak, glaukoma, iaitu saraf lah yang berkaitan dengan saraf. Okey, lepas tu sakit mata, mata merah, mata berayak, dan satu lagi selaput. Selaput ni dia berkaitan dengan orang yang berumur lah. Okey. Yang kedua, rawatan kita paling ni sekali untuk orang yang kecil manis. Orang yang kecil manis ni dia akan first kali dia ganggu saraf lah, masalah saraf. Dia akan serang saraf sehingga mata kita kelabu, kabur, sampai penglihatan kita sampai terbatas disebabkan saraf dia. Okay, jadi untuk yang kecil manis tu kena ambil langkah awal lah, seboleh-bolehnya berjaga-jaga sebelum dia jadi pendarahan pada saraf mata. Sebab dia akan bengkokkan saraf mata kita sampai dia jadi pendarahan. Itu serangan kecil manis. Jadi minta berjaga-jaga lah. Kena berhati-hatilah kalau ada kecil manis tu. Bukan semua kecil manis yang serang mata. Bukan semua. Tapi kebanyakannya dia akan serang saraf mata. Dia bukan kelabu tu pasal dia keterek, tapi kelabu tu pasal saraf dia. Okey. Okey nah, start nah. Okey, saya nak urut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. Tengok sebelah kanan. Tengok kanan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
9 ya. Tengok sebelah kiri. Okey. Tengok kanan. Tengok kiri. Ubat ni yang tu kita proses sendiri dan kita yang ni ayak insulin lah. Ya, kita tak pakai ayak yang orang kata ayak biasa ni, dah lah ayak yang distrain lah. Okey, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, langut sikit. Dengar sikit. Masuk mulut ke? Masuk mulut tak? Tepat-tepat. Okey, klik mata. Klik, 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 klik. Wah, bawah tu macam ada macam keledak ayak dah. Nampak tak? Nampak tak? Kalau saya gerak-gerakkan ayak tu, nampak tak? Bawah tu. Kan? Yeah. Ha, okey. Tu daripada kesan yang diorang apa cucuk tu, dia kelak lah selaput-selaput yang ada dalam mata tu. Eh, daripada kita cuci ni, dia akan kelak lah benda tu. Okey, yang tu bila kalau ada pendarahan, dia akan kelak sekali. Ha, sebab tu ni alhamdulillah lah tak ada kelak kesan pendarahan tu, tak ada lah sekali lah. Jadi kalau kata bila kita cuci ni, apa yang ada dalam mata kita, sampah, habuk, walaupun ada bulu mata, pasir, bulu kain, semua keluar. InsyaAllah. Kadang benda tu lah kesan. Benda-benda yang terlekat dalam mata kita ni boleh buat mata kita jadi selaput. Kita tak tak perasan. Bila kita duduk dalam mata, dah lama dia duduk, kita dah tak rasa lah. Tapi sebenarnya dia lah ejen yang bawa pada mata kita berayak dan tumbuhnya selaput. Selaput mata. Jadi tu cuci mata ni bukan nanti orang yang sakit mata saja. Ha, orang yang kita kata nak jaga mata ni, cuci mata lah. Ha, kalau kita tengok tok-tok guru kita, memang dia orang suka cuci mata. Ha, ni. Kalau kata kita orang tua dulu, tok nek, tok nek, tok nyang kita dulu ni, dia akan cari ayak telaga ataupun ayak ayak mata ayak untuk cuci mata. Orang akan masukkan ayak tu dalam mata sampai 7 kali. Kan tu mata dia orang tahan. Dia tak apa. Satu yang nak pesan. Ada juga orang yang praktis sembok dengan madu. Jangan. Jangan. Sebab madu ni panas. Madu bersifat panas. Jangan sembok dengan madu. Tapi ayat zandar tak apa. Alhamdulillah, sebab itu satu ayat yang paling bersih yang kita guna untuk perubatan kita ni. Ha, memang pakai ayat zandar. Ha, kita tak pakai ayat yang biasa ni. Ni. Okey. Okay, saya nak bagi satu rawatan. Satu apa? Amalan. Okey. Macam ustaz ni kena buat setiap pagi. Okey nah. Setiap pagi ustaz tengok benda hijau, pokok hijau. Rumput hijau ke, pokok hijau ke. Yeah. Yang tak ada campur dengan merah lah. Tak ada campur dengan warna lain. Yang hijau. Hijau saja. Okey. Renung 5 minit. Renung pokok hijau tu 5 minit. Okey. Dah renung 5 minit, pejam mata. Okey. Pejam mata, urut. Okey. Teknik urut dia, guna telunjuk boleh. Ibu jari boleh. Ha, okey. Kalau nak guna ibu jari, okey, letak dekat sini. Ha, okey, tolak ke tepi. Ha, 7 kali. Di atas. Ya, atas. Ha, situ tolak. Ha, 7 kali selawat 3 kali. Ya. Sambil tu niatlah minta Allah cahayakan mataku. Ha, amalkan. Ya, ya, atas ya. 7 kali. 7 kali kita urut, 3 kali kita selawat. Lepas tu ulang 3 kali.
Setiap pagi tu ulang 3 kali. Tengok balik, dah siap urut, dah 7 kali, dah selawat 3 kali. Okey, tengok balik 5 minit lagi. Lepas tu pejam mata, urut lain, selawat lain. 7 kali dah. Tu, lepas tu ulang sekali lagi. Ha, maksudnya 3 kali. Ha? Kalau boleh, setiap pagi. Bila matahari dah naik, dah cerah, buat. Itu satu amalan yang free lah. Ada. Itu salah satu amalan yang boleh apa merehatkan saraf mata. Tak payah minyak apa. Tak payah minyak apa. Tak payah minyak apa. Dia apa amalan tu dia boleh meregangkan saraf mata kita, boleh merehatkan saraf mata kita dan dalam masa yang sama dia merawat saraf mata kita. Itu amalan yang saya bagi. Amal lah, free, tak ada kena bayaran apa. Siapa nak buat pun boleh buat lah. Amalkan nak tu cukup bagus. Orang yang stres mata, orang yang mata lesu, cukup bagus. Tak payah guna modal apa pun. Tengok, urut, selawat. Urut, yang penting urut. Urut, daripada dalam, keluar. Dalam, keluar. Haa, tarik keluar. Haa, ya, ya, ibu, ibu, ibu perut jari ni. Haa, ibu perut jari ni. Kalau telunjuk pun sama, pakai ibu dah. Telunjuk, senang. Macam tu. InsyaAllah. Okey. Bak ni, macam ustaz saya suruh pakai 3 kali satu hari. 3 kali titik. Satu hari, 3 kali titik. Pagi, petang, malam. Tengah hari tak pernah. Tengah hari tu maksud dia pukul 12. Pukul 12 sampai pukul 1 tu tak maulah. Pukul 2 ke atas okey. Pukul 2 lepas tu malam sebelum nak tidur. 3 kali titik. Titik dia 2 titik. 2 titik kanan, 2 titik kiri. Nah, 2 titik kanan, 2 titik kiri. Buah 2 titik lepas tu urut. Urut juga. Macam tadi, macam saya buat mula tadi kan. Okey. Urut dia 3 kali atas, 3 kali bawah, lepas tu tepi. Saraf kita ni. Haa, ya pusing tepi ni. Di pelipis kita ni ada satu saraf daripada mata hantar ke otak. Kalau kita nak tahu kata saraf ni berfungsi ke tak, kita sakit kepala, kita akan rasa saraf ni demai ke mata. Betul kan? Okey. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nurul Ain. Nurul Ain. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Qurratul Ain. Qurratul Ain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nurul Ain. Nurul Ain. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Qurratul Ain. Qurratul Ain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nurul Ain. Nurul Ain. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Qurratul Ain. Qurratul Ain. Ya Allah. Ya Allah. Cahayakan mataku. Cahayakan mataku. Dengan berkat, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuh segala penyakit mataku. Sembuh segala penyakit mataku. Sihat mataku. Mataku, sejuk mataku, sejuk mataku dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan berkat doa, dengan berkat doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jam okay, buka okay, jam. Okay. Okay. Selesai.